Menurut saya Mas Anies udahlah jangan halusinasi. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Capres Anies Baswedan soal Pilpres belum selesai dan kemungkinan bisa dua putaran hingga hasil berubah. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Silvester Matutina meminta agar Anies tidak berhalusinasi. Pernyataan itu disampaikan oleh Silvester pada Jumat 15 Maret di Jakarta. Ia mengajak semua pihak untuk melihat bukti dan fakta yang sudah ada. Menurut TKN Prabowo Gibran, dari hasil rekapitulasi sementara, Prabowo Gibran dipastikan menang Pilpres 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Menurut Mas Amin bahwa akan terjadi dua putaran, bahkan ada perubahan suara ya. Menurut saya Mas Anies udahlah jangan halusinasi ya kan. Marilah kita bijak melihat bukti dan fakta yang ada. Kalau mau dua putaran dari hasil rekapitulasi yang 29 provinsi ini sudah ketahuan gitu. Dan ini buktinya C1. Jadi, tapi ya kita lihat aja sampai tanggal 20 ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.